Alright, assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang kita ada dekat ini dekat mana dia ni? Mata Bendahari. Mata Bendahari. Okey. Baju. Ini Noh Benson follow Ali. Alright, Noh. Sembang apa? Pasal apa? Apa isap okok Noh? Kayu basikal jangan isap. Tak ada hizal okok energi. Setelah sekian lama Noh come back. Tapi tadi ada satu kejadian. Sudah jatuh. Nampak dah. Tak apa. Jatuh. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Azmi pinjam arti kerah. Azmi, kau tengok video ni pinjam arti kerah. Tukar Azmi sekali ya. Ni semua Kimi punya. Pasal tak jatuh. Kita dengan Benson nak prank. Beri lock vibe pula. Oh, cantik. Trending training sekali. Boleh training sekali, jom. Saya pinjam. Boleh. Nak ambil mountain main custom. Modal tinggi. Okey, baik-baik. Tukar lock vibe. Apa apa boleh sekali ya ni? Okey, custom eh. Okey, jom. Saya tengah kayu nak balik. Barang semua nak custom. Satu biji lock vibe yang harga. Biji lock vibe? Ya, dengan dia main hydraulic pump saja. Dah dekat sebiji lock vibe yang 4,000. Tadi saya main dengan Kimi. Kimi nak biar beli baru. Beli baru tu senang. Custom lugi lah dia. Okey. 5 biji ni. Tadi jatuh. Jatuh bodoh ni. Aduh. Main pakai tu juga. Kalau boleh lock bike. Tayar. Apa lagi? Lock bike ada kayuhan lagi. Okey, kami dekat Pantai Kuala Muda. Ha, relax ni dulu. Okey. Tadi abang jatuh ah? Jatuh. Hai ni semua kat jatuh. Alright. Jadi jom. Hari ni tak sempat nak shoot apa on board. Senang menikmati keindahan alam. Okay. Ya. Baru bagi kayu. Kata. Okay. Sekarang kita nak basuh bicycle dulu. Basuh bicycle. Okay. Kayu orang-orang. Oh. Nice. Okay. Go. Test. Okay. Weh. Tak ijam masuk ayah. Apa pakai sebelah kanan. Ha, sebelah kanan tak. Dia punya speaker sebab. Okey, kita dah balik rumah dah. Nampak hujan ni, hujan. So, jom. Alah-alah hari ni white race sebenarnya, tak ada ikut apa. So, aku pun sebenarnya ni nak cuci road bike ni lah. Sebenarnya dah lebih kurang 2 minggu dah. 2 minggu kayu, just balik bila-bila yang ayak lah. So, kali ni kita nak buat cuci full lah. So, macam tengok kat depan ni, aku dah order, baru sampai ni, panas-panas lagi ni. Ni dia, oil degreaser, ultimate chain and gears cleaner. Okay, daripada Harisal eh. Untuk yang tak tahu Harisal ni, ini champion ni. Okay, abang boleh follow IG eh. So, geng-geng basikal akan tahu lah. Okay, ni oil degreaser lagi. Dekat dia punya group set semua dia aku nak buat apa semua lah. Okay, nak cuci dia semua ni, gear dia semua ni. Alright, and then lepas tu, shampoo and wax. Untuk body semua ni sekejap kita akan cuci sekali. Alright. Dan last kali ni aku beli kat AMJ ya. Ratio Racing Performance Chain Loop. Jadi kita akan buat beserta dia berus gigi. Nak cuci lah. So far yang ni pun aku tengok masih lagi okey sebab baru 2 minggu je. Baru 2 minggu je. So mungkin yang dah lama-lama tu kena orang tempat lagi detail lah. Alright. So hari ni ada kayuhan pula ni. Aku jatuh mobil ke apa-apa 2 kali dalam pertengah ni nampak. Nampak. Salah. Semua pada klik dengan pasal ni. Ini salah. Haa. Dia salah sikit sini ni. Aduh, tak apalah. Baru betul main basikal. Lagi kita jalan, dia boleh jatuh. Sajulah. Kita nak buat cucian. And then, nak, orang kata apa. Cuci lantai tu lah. Lantai duduk set semua ni lah. Okay, let's go. Okay, so dah settle lah cucian. Alright. Tak tunjuk lah apa detail. Nantilah kita buat shoot video lain lah. Kita shoot video lain, kita buat cucian lah. Tapi yang pentingnya nampak ni full away. Macam baru je eh. Minyak pun nabur. Crank set pun dah cantik. Crank depan pun dah cantik. So, calak sikit lah. Tak apa. Baru pun kita kaya sekali.
Puas hati memang nampak ni. Oi. Alright. Okay. So siapa minat berterus ke Shopee Shop. Apa cari je Hari Saleh. Ada Hari Saleh. Mesti ada orangnya. Okay. Saya tak jual lah tapi kita support lah kita punya cyclist kita. Alright. Oh, cantik ni. Cuci so bersih, simpan. Esok kita kayuh. Alright. Esok kita kayuh. Lepas tu balik dah kayuh. Kita just bila-bila hayak lah. Mungkin 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali lah. Ataupun seminggu sekali lah. Okay, seminggu sekali buat cucian. InsyaAllah performan basikal akan terbaik. Okay, sama juga macam motor lah. Alright, kali ni kita payung basikal pula. Terbaik. Okay, jom.